Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dimuliakan Allah jalla wa ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabarak wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah curahkan, diikuti dengan salawat dan salam kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan kita mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar kita semua diberikan keteguhan hati dalam meniti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya memohon kelapangan dada ikhwah sekalian dan jamaah secara umum. Kajian kita mungkin sampai Isya untuk kesempatan kali ini, kebetulan sekali ya. Oh, ada apa bahasanya ya, mantan guru kami dulu, maksudnya staf guru di pondok, kebetulan menikah, mendahului yang muda-muda ini ya. Acaranya di Cawang, itu acaranya sampai jam 9. Jadi sangat sempit waktunya. Ana sangat-sangat memohon kelapangan dada ikhwah sekalian dan akhwat untuk mengizinkan saya habis Isya untuk pergi. Dan yang kedua, sepertinya Ustaz Makmur enggak ada. Kalau berkenan Pak Ujang bonceng ana ke apa? Ke Cawang, Pak ya, kalau berkenan. Kalau enggak mungkin ada yang lain. Ya. Ana enggak enak kalau enggak datang. Ya, walaupun sebentar gitu ya. Yang asli dicintai sunnah ta'ala. Ya, kita lanjutkan pengajian kita jemaah yang saya cintai dari surah Al-Baqarah ayat 211 ya. 211. Oh iya, maaf. 200 berapa? 10. Rabb kita jalla fi ula berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam, fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur. Apa artinya? Silakan. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Hal jemaah yang saya cintai, ada yang memaknakan hal di sini adalah maknanya adalah manafi. Ma untuk ma, maksudnya artinya ma untuk menafikan, meniadakan. Berarti artinya apa? Ma yang dzuruna illa ayyatihumullah fi dhulal. Ya. Tidaklah yang mereka nanti, yang dzurun bisa bermakna menunggu, bisa juga bermakna melihat. Di sini kira-kira maknanya apa? Menunggu atau melihat di sini yang dzurun? Nah, menunggu. Ya, maknanya adalah menunggu. Jadi atau dengan makna istifham, pertanyaan, seolah-olah Allah mengatakan apa sih yang mereka tunggu baru mau beriman sama Allah, ya
Apakah yang mereka tunggu mereka mati kemudian nanti dilihat Allah datang? Ya. Begitu juga para malaikat yang diiringi dengan apa? Awan. Apa itu yang mereka tunggu? Yang itu kan menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang apa? Akan disegerakannya hisab. Ketika Allah sudah turun, malaikat sudah turun bersaf-saf, berarti mau dihisab tidak? Ya, mau dihisab. Apa itu yang mereka tunggu baru mereka mau beriman? Paham maksudnya ayat ini cuma? Apakah saat-saat itu yang mereka tunggu baru mau beriman kepada Allah, baru mau ngikuti Muhammad? Itu maksudnya. Ya. Jadi apakah yang mereka tunggu adalah datangnya Allah? Dan kata-kata ayyatiyahumullah, ya, Allah datang kepada mereka, ini menetapkan, ini akidah. Jadi kita bisa ambil satu akidah dari ayat ini jemaah, an ya'tiyahumullah, Allah datang kepada mereka. Ini menetapkan sifat apa bagi Allah? Sifatul itian. Sifat apa? Datang. Tapi sama enggak datangnya antum dari rumah ke Masjid Ijo dengan datangnya Allah Jalla wa'ala nanti di hari kiamat untuk faslil qada, untuk memutuskan perkara, untuk hisab, sama enggak kedatangannya? Atau kayak datangnya Jokowi gitu ke sebuah tempat gitu? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Enggak ada yang sama dengan Allah Jalla wa'ala. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini tetap sebuah akidah jemaah, keyakinan yang kita tetapkan dengan sebab ayat ini, dari ayat ini bahwa Allah memiliki sifat apa? Al-ityan. Tidak seperti orang-orang orang-orang apa? Asy'ariyah. Ya, tidak seperti orang-orang Asy'ariyah dan selain mereka, ya, mereka apa jemaah sekalian cintai? Mereka mengingkari sifat ini, sifat al-ityan. Ya, bagaimana tidak, mereka hanya menetapkan sifat bagi Allah cuman berapa? 20 dan seterusnya. Ya, enggak percaya dengan sifat-sifat seperti ini. Padahal Quran yang ngomong, ayyatiyahumullah, Allah datang kepada mereka kelak di mahsyar. Yang sekali cinta, ini menetapkan bahwa Allah memiliki sifat al-ityan, dan kewajiban kita sebagai seorang mukmin meyakini akan tiga tauhid. Ya, setelah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, yang harus kita yakini juga adalah apa? Tauhid apa? Yang ketiga asma dan sifat. Nah, di antara sifat-sifat Allah adalah menurut ayat ini adalah sifatul ityan, sifat datang. Bagaimana Allah datang nanti di mahsyar, turun dari langit? Ketika wa futihatis sama'u fa kanat abwaba. Langit-langit itu apa? Dibuka oleh Allah. Ternyata dia memiliki pintu. Pintu dari langit pertama itu terbuka, kedua terbuka, ketiga terbuka, sampai ketujuh. Kemudian apa? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Bagaimana Allah datang? Ya. Ayat ini juga sama dalam surah Al-Fajr yang mengatakan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, sama seperti ayat ini menetapkan bagi Allah sifat apa? Sifatul maji, sifatul ityan, sifat datang. Bagaimana Allah datang nanti? Allah yang Maha tahu. Ya. Kita hanya mengimani Allah akan datang. Yang mas kali cintai, dan disitulah sebagaimana sering saya jelaskan, kaum mukminin akan melihat Allah Jalla ala Rabb mereka pertama kali. Di mana nanti? Di mahsyar, ketika waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ketika ya hal yang zuruna illa ayyatiyahumullah, Allah datang kepada mereka di hari tersebut. Disitulah orang-orang beriman pertama kali melihat apa? Melihat siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya, orang munafik mahjubun, apalagi orang kafir. Orang munafik tertutup, enggak bisa melihat wajah Allah Jalla ala. Apa tontonannya orang kafir dan munafik nanti di mahsyar jemaah? Waji'a yawma idzin bi jahannam. Apa tontonan mereka? Apa yang mereka lihat di hari tersebut? Jahannam. Jahannam ini afwa asma'il annar. Sengeri-ngeri nama neraka itu adalah apa jemaah? Jahannam. Oji ayyuma izin bi jahannam. Allah datangkan, ya, apa di hari itu jahannam diseret, ya, dengan dia memiliki dalam hadis Muslim dan juga dalam riwayat lain riwayat Tirmizi bahwasanya apa? Ya, yu'ta bi jahannam walaha yaumil qiyamati walaha sab'una alf zimam.
kata Rasulullah, jahannam nanti diseret di hari mahsyar itu, ya, sedangkan dia memiliki 70 ribu apa? Tali, ya. Ma'akul lizimamin sab'una alfa malak. Bersama satu apa? Maksudnya setiap satu tegangan, satu tali, itu yang menariknya berapa? 70 ribu malaikat. 70 ribu kali 70 ribu. 4 miliar berapa? 4 miliar 900-an kira-kira. 900 juta kira-kira. Antum bisa bayangkan. Saking banyaknya malaikat. Dan saking besarnya jahannam itu. Yang menariknya berapa tadi? 4 miliar 900 juta malaikat. Yang apa namanya? Menariknya jamaah sekalian cintai. Betul. Pantas kata Rasulullah, "Attatis sama wa huqqalaha anta'id." Ya. Ya. Langit itu berbunyi, bergreot, apa bahasa kita jemaah? Gerobak kalau keberatan beban itu dia bunyi. Greot, greot. Paham? Ya kan? Ya, dokar atau cidomo atau delman kalau keberatan beban itu ada suaranya enggak? Langit itu seperti itu. Ya. Karena tidak ada jarak 4 apa? 4 ini apa benarnya? 4 jengkal pun dari langit itu. Kecuali di situ ada jidat malaikat yang sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Saking banyaknya malaikat itu jemaah sekalian cinta. Yang narik jahannam saja 4 miliar 900 juta malaikat yang sekalian cintai. Itu kan kalau dikalikan 70 ribu kali 70 ribu kira-kira begitu ya jemaah sekalian cintai. Baik. Jadi apakah itu yang mereka tunggu baru mereka mau beriman kepada Allah, baru mau mengakui kenabian Muhammad dan yang lainnya? Ya, mau masuk ke dalam dinul Islam, meyakini al-Islam sebagai dinul haq, ya? Apakah itu yang mereka tunggu? Kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini jemaah sekalian cintai, ada kata-kata yanzurun. Hal yanzurun itu fi'il apa itu ya? Fi'il apa kalau belajar nahwu? Fi'il mudhari' yanzurun. Itu di akhir-akhir ayat setelah kata-kata wal malaikatu ada kata-kata waqudiya. Waqudiya. Kalau qudiya fi'il apa? Fi'il madhi majhul. Jadi di awal fi'il mudhari' yang qudiyanya fi'il apa? Fi'il madhi. Seharusnya jemaah, seharusnya kalau mau disesuaikan dengan bahasa yang turun, seharusnya qudiyanya juga pakai fi'il madhi. Seharusnya. Jadi seolah-olah apa? Ya. Bahasanya apa? Hal yang dzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaika wa yuqdal amru. Kan di awal fi'il mudhari, maka seharusnya di sini juga apa? Fi'il mudhari. Yang dzurun jadi yuqdha. Sama-sama fi'il mudhari. Kenapa Ustaz pakai fi'il madhi? Wa qudhiya. Ya. Wa qudhiya. Seharusnya kan yuqdal amru sebagaimana fi'il mudhari di awalnya yang dzurun. Ini menunjukkan apa jemaah sekalian cintai? Kalau apa namanya? Kalau di kalau apanya fi'il madhi, fi'il mudhari ya diatofkan, disambung. Fi'il mudhari disambung diatofkan dengan fi'il madhi. Kan berbeda nanti ketika apa tuh? Ketika kata-kata apa? Zuyina di ayat berapa tuh? Ayat 212. Kalau dia ayat 212 zuyina, fi'il apa zuyina tuh? Zuyina. Fi'il ma madhi majhul. Terus apa? Zuyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharun, fi'il apa? Yaskharun fi'il apa? Fi'il mudhari. Ada kebalik ya. Kalau di sini di ayat berapa? 210 fi'il mudhari dulu baru nanti di atofkan disambung dengan apa? Fi'il madhi. Kalau di 200 berapa? 212 zuyina madhi dulu baru nanti ada kata-kata wa yaskharun fi'il apa? Fi'il mudhari. Ada apa di sini? Nanti kita jelaskan sedikit insyaallah taala. Kembali dulu kita ke ayat 210. Jadi ini menunjukkan apa? Kok fi'il mudhari diatafkan disambung dengan fi'il madhi? Wa qudhiya. Seharusnya kan wa yuqdha. Ini kan belum terjadi jemaah ya. Kan belum terjadi kan yang namanya hisab, pemutusan perkara di mahsyar nanti hisab belum terjadi kan? Tapi kok dibahasakan pakai fi'il madhi? Wa qudhiya al-amru, perkara udah diputusin. Padahal
belum ada hisab, belum ada pemutusan perkara kan, Allah datang aja belum, ibarat kiamat aja belum, kok dibahasakan qudhiyah? Seharusnya kan yang zuru hal yang zurun illa ayatihumullah fi dhulul minal ghamami wal malaikati wa yuqadha, berarti akan diputuskan nanti, seharusnya agak begitu kan, karena belum terjadi kiamat, belum ada hisab. Ya, gimana hisab, kiamat aja belum ibaratnya kan. Kenapa dipakaikan fi'il madhi? Fi'il mudhari diatofkan dengan fi'il madhi. Yang fi'il madhi itu menunjukkan apa jemaah? Past tense toh, menunjukkan apa? Telah. Padahal kejadiannya belum terjadi, tapi kok sudah dibahasain telah dalam Al-Qur'an? Menunjukkan apa ini? Pasti ada yang tahu. Apa? Apa jemaah? Dari sebanyak ini pasti ada yang tahu. Untuk sesuatu yang belum terjadi tapi dibahasakan dengan fi'il madhi, fi'il yang berarti telah, itu menunjukkan apa jemaah? Lil, apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya? Lil qata, menunjukkan apa? Kepastian nih bahasa, artinya tadi kepastian, menunjukkan hatman laziman, pasti terjadi seperti itu, paham maksudnya? Jadi kalau fi'il apa, kalau sesuatu yang belum terjadi dibahasakan dengan fi'il apa? Fi'il madhi, itu menunjukkan lil qata, menunjukkan kepastian, pasti terjadi, pasti diputusin enggak perkara manusia ini. Ada yang menzalimi, ada yang dizalimi. Sekarang lagi heboh, Bapak ya, pendukung dakwah kita, siapa? Pak Patrialis Akbar ya, dan seterusnya, ya. Entah beliau dizalimi atau gimana dan seterusnya nanti. Ya, kalau di dunia mungkin putusannya sesuai dengan hajat orang dan seorang tertentu dah. Tapi nanti di akhirat kebenaran pasti akan terungkap, rahasia pasti terungkap, ini yang menjebak, ini yang dan seterusnya misalnya, maka semuanya akan terungkap. Allah berfirman, yauma tubalas sarair, hari itu akan dia apa? Disingkap semua rahasia, semua ya apa namanya ya, langkah-langkah atau semua apa namanya rencana-rencana busuk yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, oleh orang-orang munafik, itu semuanya akan dibongkar di hari itu jemaah sekalian cintai. Hari yang disebut yaumul fasl, hari pemutusan semua perkara. Dzalikal yaumul, apa kata Allah dalam Al-Naba itu? Inna yaumul fasl kana miqata. Sudah ditentukan hari pemutusan itu jemaah sekalian cintai. Yang zalim dan dizalimi akan tampak dan jelas di hari tersebut. Ya toh? Nah. Bagi yang zalim, ingat Rasul sudah bersabda, "Adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat jemaah sekalian cintai sunnah taala. Taib. Jadi apakah yang mereka tunggu ya untuk mau beriman kepada Allah, beriman akan Rasul Allah ya, mengimani akan Islam sebagai din yang hak? Apakah yang mereka tunggu adalah sampai datangnya Allah? Ya. Begitu juga malaikat yang diiringi dengan adanya zulal. Zulal itu jamak zullah. Yaitu apa? Apa tuh? Ghamamnya yang berarti awan. Zullah itu apa? Naungah? Apa naung? Naungan dari awan ya, yang dijelaskan bahwasanya awan yang ada nanti di mana di hari kiamat itu dia abyad raqiq, putih tipis awannya, jadi tidak hitam, tidak tebal. Di dunia kan biasanya apa nih, tapi di dunia juga ada yang putih juga, tapi biasanya tebal ya. Tapi di akhirat itu nanti apa awannya jemaah sekalian cintai, di mahsyar itu ya, ketika orang dongak, maka apa awan itu apa jemaah sekalian cintai? Putih tipis, jemaah sekalian cintai dengan Allah Subhanahu wa taala ya, tersingkaplah dia. Antum bisa bayangin ya, tapi walaupun bagaimanapun kita bayangkan, kita enggak tahu bagaimana persisnya, cuman apa bisa kita bayangkan awan tersebut tersingkap ya, yang putih tipis itu tersingkap ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala apa turun, dan juga malaikat-malaikat jemaah sekalian cintai dengan Allah tabaraka wa taala. Kemudian apa jemaah sekalian cintai, perlu saya bacakan dulu sedikit di sini ungkapan Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini jemaah sekalian cintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala muhaddidan lil kafirin. Allah berfirman sebagai bentuk ancaman terhadap orang-orang kafir melalui nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ancaman itu disampaikan. Hal yanzuruna illa ayatihumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Yani kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yani yaumul qiyamah. Yang dimaksud di sini adalah apa?
ya, tentang prahara atau ya kondisi nanti di hari kiamat. Ya, untuk apa? Li faslil qadha bainal awwalin wal akhirin, untuk pemutusan perkara antara orang yang pertama, manusia-manusia pertama dan sampai yang terakhir. Semuanya akan apa jemaah? Akan diputuskan perkara mereka. Tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas dari apa? Dari hisab Allah Jalla. Jangankan Abu Sama, jangankan antum, jangankan ibu-ibu, para rasul, nabi, itu semua dihisab juga enggak jemaah? Dipanggil enggak sama Allah satu-satu? Lah iya. Ya. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, kami akan tanya manusia yang diutus kepada mereka, rasul-rasul tersebut, dan kami juga akan tanya rasul-rasul itu. Berarti rasul-rasul dihisab juga enggak? Ditanya, Muhammad, kamu udah nyampein belum? Ya, risalah saya. Noh, rasul pertama, noh, sini kamu, sudah nyampein enggak? Ya, risalahku. Ditanya, dihisab oleh Allah Jalla para nabi. Dan hatta para nabi enggak ada yang berani ngangkat kepalanya jemaah. Iya ya Allah, aku udah sampaikan ya Allah. Enggak ada yang berani ngangkat kepalanya. Ya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Tunduk semua, malu di hadapan Allah Jalla. Ya. Seorang nabi itu malu kepada Allah dengan malu yang besar, hanya gara-gara apa jemaah? Ada kesalahan yang mereka rasa ketika di dunia, kesalahan yang sepele sedikit. Ibrahim merasa pernah berbohong misalnya. Itu karena gara-gara itu malu sama Allah, enggak berani ngangkat kepala kecuali dengan izin Allah Jalla wa Ala. Jangankan ngangkat kepala, ngomong aja enggak boleh kecuali dengan izin Allah. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawab. Enggak boleh ngomong kecuali dengan izin Allah, dan kalau ngomong harus benar. Kalau enggak benar, oh bahaya, berabe. Jangan sekali cintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Noh, sini kamu. Kamu sudah sampaikan risalah saya, amanah kamu, amanah dari saya sudah kamu sampaikan belum kepada kaummu? Sudah ya Rabb. Bu, kaumnya Nabi Nuh mengingkari, "Ma ja'ana min nadzir?" Enggak ada tuh. Enggak ada pemberi peringatan datang kepada kami ya Allah, enggak ada rasul datang kepada kami, enggak ada ya Allah, katanya. Mendustakan ya. Mereka mengingkari. Padahal Nuh dakwahin mereka. Apa kata Allah dalam surah Nuh? Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Aku dakwahkan kaumku ya Allah berapa? Laylan wa nahara, malam dan siang. Sebagian ahli ilmu mengatakan, ya, mereka kalau siang jijik ngelihat Nuh, udah bosan. Kalau bahasa Jakartanya tuh udah ilfil duluan gitu ya, ngelihat Nuh alaihissalam. Wah, bosan ngelihat Nuh terang kalau dia kalau siang. Ketika kelihatan Nuh lagi, Nuh lagi. Ya sudah, inni da'autuhum, ya inni da'autu qaumi lailan, bukan hanya siang saya dakwahin mereka, malam-malam juga saya datangin, supaya mungkin apa? Oke lah mereka nak melihat wajah saya, paling tidak apa? Suara saya sampai kepada mereka, walaupun mereka enggak mau melihat apa? Wajah saya, ya, karena dulu enggak ada lampu-lampu terang kayak gini jemaah sekali cintai, ya. Jadi apa? Kalau mereka nak melihat saya di siang hari nyeramahin mereka, ya tak datengin malam-malam. Ya. Walaupun enggak ngelihat wajah saya banget gitu kan, tapi suara saya bisa nyampe menyampaikan risalah Allah Jalla wa'ala. Itu dibilang apa? Maja'ana min nadzir. Enggak, enggak ada yang datang kok, enggak ada rasul. Dan kita sekarang jelas sekali cintai, ya. Enggak bisa nanti berdusta di hadapan Allah Jalla wa'ala. Enggak, belum ada ustaz yang datang dulu ya Allah nyampaikan dakwah tauhid, dakwah sunnah. Enggak bisa. Udah di mana-mana bertebaran. Ini saya dengar kabar, enggak tahu benar apa enggak itu. Katanya apa, ceramah-ceramah itu nanti harus sesuai dengan maksudnya sesuai dengan peraturan kembali zaman Soeharto lagi dan seterusnya, jadi nggak bisa bebas-bebas katanya. Masya Allah, ya, luar biasa. Tapi nggak tahu benar apa tidak, tapi pasti ada usaha orang-orang munafik kepada itu ya. Musuh-musuh Islam pasti ada usaha ke situ, nggak pasti, nggak mungkin diam mereka. Ya, kemudian yang sekali cintai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya cerita apa, Nuh alaihissalam. Ya, ya. Maka kaumnya itu mengingkari. Maka Allah SWT butuh saksi enggak kira-kira jemaah? Namanya di mahkamah butuh saksi enggak? Butuh saksi. Ya Nuh, man yashhad alaik. Nuh, siapa yang akan bersaksi kamu benar apa tidaknya? La ilaha illallah. Bangga saya jadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga kita semua jadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nuh Alaihissalam? Yashhaduli Muhammadun wa ummatuh.
aku jadikan saksi ya Allah, aku udah nyampein apa tidak, aku jadikan saksi Muhammad dan umatnya. Kita jadi saksi, Nuh sudah nyampeikan apa tidak. Luar biasa keistimewaan umat Islam, jelas sekali cintai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, fayajzi kullu ya kullu amilin bi'amali. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap orang yang beramal, berbuat, bekerja sesuai dengan perbuatan dia. Ya. In khairan fa khair, kata Ibnu Katsir. Kalau dia melakukan apa perbuatan dia, amalan dia ketika di dunia baik, maka baik hasil yang akan dia dapatkan, ya. Buahnya baik, ya. Dia akan mendapatkan surga, dapatkan kenikmatan dari sisi Allah Jalla wa Ala. Ya, dia akan dengar Allah Jalla wa Ala mengatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Antum merindu enggak dengar bahasa ini dari Allah? Udkhuli jannati. Mau enggak antum dengar jemaah? Yang punya surga siapa? Jannati, surgaku. Yang punya surga siapa? Allah. Mau enggak antum dengar itu? Mau enggak kita dengar dari Allah langsung jemaah? Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang mutmainnah, masuk kamu ke dalam surgaku. Semoga kita mendengar ungkapan itu dari Allah tabaraka wa taala. Ustaz Makmur ada insyaallah, beliau siap. Ya. Ya. Kemudian yang sekali cintai Allah Subhanahu wa taala, sampai apa tadi? Ya. Kita lanjutkan ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, in khairan fa khair. Kalau baik ya baik hasilnya, ya balasannya. Wa in syarran fa syarr. Kalau buruk ya buruk. Ketika dia di dunia dia beramal buruk, maka dapatnya juga di akhirat apa? Buruk. Al jazaa' min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan apa? Perbuatan. Jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah, ya, kita hafal semua ayat langganan, surat langganan kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walihada, oleh sebab itu kata Ibnu Katsir, qal, Allah berfirman di Al-Fajr ayat 22 ya. Di lanjutan ayat ya, di akhir ayat, wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur. Ya, diputuskan perkara dan kepada Allah lah semua perkara itu kembali. Mau baik perkara tersebut, buruknya, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Semuanya akan digodok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Digodok oleh Allah. Ini baik, ini buruk, gimana apa vonisnya nanti, surga atau nerakanya, Allah yang godok jemaah sekali cinta. Allah yang hisab ya di hari tersebut. Kama qala taala, sebagaimana Allah juga berfirman, dibawakan oleh Ibnu Katsir, kalla idza dukkatil ardu dakka. Sekali-kali tidak, apabila apa? Bumi itu diapain? Dihantamkan oleh Allah, dibenturkan oleh Allah dan sekencang-kencangnya, sedahsyat-dahsyatnya. Jamaah sekali cintai kan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Dengan apa bumi dibenturkan, dalam ayat lain dikatakan apa? Ya. Bahwasanya apa? Dibenturkan dengan apa? Ya. Apa kata Allah? Ya, idza dukkat apa kata Allah? Bahwasanya wa humilatil jibalu fadukkata ya wal ardu wal apa kata Allah? Wa humilatul ardu wal jibal fadukkata dakkatu wahidah. Surat apa itu? Saya lupa. Surat apa? Al-Haqqah. Wa humilatil ardu. Ya, bumi itu diangkat oleh Allah Jalla ala. Wal jibal, begitu juga apa? Gunung-gunung. Fadukkata dakkata wahidah. Allah benturkan dengan satu kali benturan sekencang-kencang. Jangan sekali cintai kesan wa ta'ala. Hancur semuanya. Ya. Kemudian apa? Kata Allah Jalla ala, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dibawakan oleh Ibnu Katsir. Apa yang saya sampaikan tadi. Allah datang. Ini menguatkan daripada
ya, sifat itian bagi Allah sesuai dengan ayat yang sedang kita bahas, Al-Baqarah 210, illa ayyatiyahumullah, Allah datang kepada mereka. Berarti dikuatkan dengan ayat ini ya, dalam surah Al-Fajr ayat 22 ini, waja'a rabbuka, ya, 23 berarti ya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, Rabbmu datang, sama berarti ya dengan Al-Baqarah ini ya, Allah akan datang nanti di hari tersebut. Begitu juga malaikat-malaikat saffan saffa, bersaf-saf. Jemaah sekalian cintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan 70 saf, safnya malaikat nanti 70 saf di hadapan Allah Jalla wa Ala di mahsyar tersebut. Tapi itu pendapat. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan nanti akan diseret, dibawa jahannam tersebut di hari tersebut. Yauma idzi yatadzakkarul insan, di hari itu manusia pada apa? Nyadar. Maksudnya di sini manusia yang kafir, hari itu dia nyadar, ingat. Ya. Yatadzakkarul insan, manusia semuanya ingat di hari tersebut, nyadar. Aduh, coba dulu saya tidak apa? Ya. Coba saya dulu perbuatannya apa? Baik, amalnya baik dan seterusnya, jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kan ada di dalam surat Al-Fajr ayat-ayat terakhir itu apa kata Allah? Apa kata Allah di surat Al-Fajr ayat-ayat terakhir itu? Ya kan? Ayat-ayat terakhir surat Al-Fajr apa kata Allah? Hah? Surat Al-Fajr ayat yang terakhir, ya, 5 ayat lah sebelumnya, apa kata Allah? Ya, ini sama. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, yaqul, dia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Berarti nyesel ya jemaah ya. Orang-orang kafir nanti yaqul, dia akan berkata di hari kiamat ya, dengan mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Tuh, kalau seandainya dulu saya mempersembahkan sesuatu buat kehidupan saya di dunia. Maksudnya apa? Amal saleh, iman dan amal saleh. Nyesal mereka. Maka sering saya katakan, di dunia mungkin jarang kita dengar orang itu ngomong, duhai kalau seandainya, alangkah baiknya kalau seandainya saya, maksudnya kata-kata penyesalan itu jarang kita dengar di dunia, tapi nanti di akhirat ramai jemaah. Gak percaya? Nanti kita dengar di hari akhirat itu banyak kita dengar, ramai manusia mengatakan, ya laitani, ya laitani, ya laitani, duhai kalau seandainya dulu saya, dulu saya, dulu saya, nyesal. Innaman nadamu ba'dal amal. Biasanya penyesalan itu terjadinya setelah apa? Berbuat. Ya, ya laitani lam attakhidz fulanan khalila. Duhai kalau seandainya saya enggak berteman di dunia dulu sama si fulan, dia nyesatin saya. Baru ketika di dunia enggak ada, oh Masya Allah berteman, berteman, padahal disesatin. Enggak ada kata-kata duhai kalau seandainya saya enggak berteman sama, nanti di akhirat baru banyak kata-kata ya laitani, duhai kalau seandainya, seandainya, seandainya. Seperti di sini, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kalau seandainya saya itu apa? Persembahkan sesuatu buat kehidupan saya ketika di dunia dari iman dan amal saleh, maksudnya ketakwaan. Ya. Ya. Wa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Enggak ada yang bisa mengazab sepedih-pedih azab melainkan Allah di hari tersebut. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Ya, buat mereka yang menyesal atas perbuatan mereka di dunia dari kekufuran, pembangkangan, ya Allah akan siksa mereka dengan siksa yang tidak ada yang bisa menyiksa dengan siksaan yang pedih melainkan Allah. Tidak ada yang bisa membelenggu dengan belenggu yang kuat melainkan Allah. Antum bayangkan jemaah. Allah katakan khudzuhu faghulluh dalam surah Al-Haqqah. Sergap dia wahai para malaikatku, kata Allah. Buat hamba-hamba kafir itu sergap dia. Ringkus dia. Faghulluh, belenggu dia. Belenggu dia. Thummal jahima salluh. Antum bisa bayangkan enggak jemaah? Orang kalau kebakar, dibakar dalam kondisi tidak terikat kan ya masih bisa berekspresi ya untuk menahan ya. Aduh, gimana? Paham enggak jemaah? Karena enggak kebelenggu. Mungkin bisa menyelamatkan diri atau apa ya kan? Karena enggak kebelenggu. Tapi Allah bilang khudzuhu faghulluh. Sergap dia. Ringkus dia, fagullu, belenggu dia. Belenggu. Summal jahima sallu. Kemudian panggang dia, masukkan dia ke dalam jahim. Coba. Gimana orang jemaah sekalian cinta? Sudah dibelenggu. Kepontang-panting dalam jahanam. Tersiksa enggak jemaah? Lebih tersiksa lagi enggak? Dibandingkan orang yang dia dibakar tapi enggak pakai apa?
belenggu. Ini udah dibelenggu, dibakar pula. Lebih berat enggak jam sekali cinta kondisinya, mengerikan. Jangan sampai kita yang diperlakukan seperti itu oleh Allah Jalla wa Ala. Yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian ya, hal yang dzuruna illa di dalam ayat lain ya, dalam surah Al-An'am surat 6 ayat 158 Allah berfirman, dibawakan juga oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, hal yang saya tutup, apa maksudnya, saya sambung dulu ayat yang belum terselesaikan tadi dari surah Al-Fajr. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan. Di hari itulah manusia mulai apa? Ingat, sadar. Tapi Allah bilang wa anna lahul dzikra. Apa manfaatnya sadar di hari itu? Ya? Apa manfaatnya sadar di hari itu? Jangan sekali cinta yang sunat. Enggak manfaat. Udah terlambat, ya. Allah bilang awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir. Bukankah kami telah kasih kamu umur yang panjang? Ya. Kemudian menjadi kesempatan untuk seorang itu ingat, ya, jangan sekali cintai, untuk sadar, untuk tobat, untuk kembali kepada Allah, dikasih umur panjang oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan waja'akumun nadzir, tukang pemberi peringatan sudah datang, sudah dikirim, tapi enggak mau tobat-tobat, enggak mau rujuk-rujuk, enggak mau balik-balik kepada Allah Jalla wa'ala. Asyik dengan maksiatnya, dengan pembangkangannya dan kelalaiannya. Bukankah Allah sudah kasih umur yang panjang? Ya, jangan sekali cintai. Maka saya pesankan diri saya dan kita semua dengan pesannya Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau pernah memesankan ittaqillah fima baqiya min umrik. Bertakwalah kalian kepada Allah pada apa yang tersisa dari umurmu. Masih ada sisa umur kita ini jemaah. Mari kita berusaha bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena yang akan bisa membuat kita tinggi nanti di hari akhirat di hadapan Allah, yang akan membuat kita mulia, yang akan membuat kita tinggi nanti dari akhirat adalah apa jemaah? Takwa. Dalilnya mana? Ayat yang sedang kita bahas juga nih, ada dalilnya di lanjutan ayat ya. Mana tuh? Ayat yang ke-212. Itu dalilnya tuh. Bahwasanya ketakwaan itu bisa menjadi sebab isti'la. At-taqwa sababun lil isti'la. Ketakwaan itu bisa menjadi sebab apa? Ketinggian, level dan derajat yang tinggi nanti ya bagi seorang yang bertakwa di sisi Allah Jalla wa'ala. Apa kata Allah di 200 berapa? 212 di akhir-akhir ayat. Ya, setelah zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw. Bacalah artinya. Wal ladzina taqaw fawqahum. Apa di fawqahum? Di atas mereka semua. Mungkin di dunia orang-orang kafir itu tinggi ya levelnya ya. Ya. Sekarang di negara kita ini mereka berusaha untuk semua lini ya, lini-lini penting di negara kita ini ingin berusaha mereka apa? Kuasai. Mereka yang biar mereka yang paling apa? Tinggi di dunia. Oke, ente tinggi di dunia, tapi di akhirat ente paling hina di sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa di kalangan orang beriman, di mana mereka kata Allah, "Wallazina taqaw fawqahum yaumal qiyamah." Nanti di hari kiamat orang-orang bertakwa berada di atas mereka. Levelnya tinggi, dimuliakan oleh Allah, mereka dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Jelas ini? Baik. Kita kembali. Ya. Dibawakan ayat lain oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Tadi saya bawakan terakhir ungkapan Fudail bin Iyad ya, bahwasanya apa? Bertakwalah kamu pada yang tersisa dari umurmu. Kita enggak tahu, saya, Bapak, Ibu, berapa sisa umur kita ini. Masa kontrak kita di dunia, kontrak kita di dunia ini tinggal berapa tahun, kita enggak tahu ya jemaah. FPD banget bilang berapa tahun ya. Bisa jadi tinggal berapa hari atau pekan atau bulan, bisa juga tahun. Kita enggak tahu. Ya. Kita dituntut untuk bersiap-siap jemaah sekalian cintai. Apa kata beliau? Ittaqillaha fima baqiya min umrik yughfar laka ma qad madha. Bertakwalah engkau kepada Allah di sisa-sisa umurmu itu. Takwa, amal saleh di sisa umurmu, maka dosa-dosa yang lalu akan Allah ampunkan. Ini pesannya Fudail bin Iyad buat seseorang yang sudah berumur 60 tahun kerjaannya cuma maksiat, lalai. Ya. Paman, umurmu berapa? Qala sittun. Umur saya udah 60 tahun kata dia. Ah, situ nasana ya, tamdi ya, ya, ila qabrika kita antasil ay kama qal. Oh, berarti paman sudah 60 tahun jalan ke kuburan nih.
Kan kita ibaratnya semua ini sedang berjalan ke kuburan kita masing-masing. Kapan nyampe masing-masing enggak tahu. 60 tahun berarti paman berjalan menuju ke kuburan paman. Kita antasil, hampir-hampir udah nyampe, Pak, paman. Tidak dibilang apa, langsung bapak mau mati berarti ini. Paman mau mati udah nih berarti udah 60 tahun. Dengan bahasa halus, kita antasil, hampir paman nyampe katanya. Karena 60 tahun udah jalan menuju kuburan. Umur umat ini berapa kata Rasul? 67 70 wa qallaman yajuzu dzalik, sedikit yang apa? Lewat dari itu, jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Di sisa umur kita yang bertakwalah kepada Allah, Allah akan ampunkan yang telah lalu, jemaah sekali cintai. Karena apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk maksiat dengan perbuatan baik sebagai apa? Penghapusnya, jemaah sekali cintai kepada Allah. Dan Allah akan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah akan gantikan ya apa namanya keburukan-keburukan mereka, dosa-dosa mereka buat orang yang bertaubat dan beriman dan bertaubat itu jemaah sekali cintai dan beramal saleh, Allah akan gantikan apa dosa-dosa mereka itu jadi hasanat, jadi pahala jemaah sekali cintai sunnah. Itu keistimewaan tobat. Kemudian dibawakan pula ya Al-An'am 158 surat 6 ayat 158 Al-An'am. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. Mirip enggak ayat ini? Maksudnya dengan yang sedang kita bahas tentang menetapkan sifat apa bagi Allah? Datang. Apa artinya? Coba baca Al-An'am 158. Apakah yang mereka? Yang mereka nanti-nantikan tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Atau kedatangan Tuhanmu atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Mirip ya dengan ayat yang sedang kita bahas ya. Ini sebagai pengkuat saja, makanya dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jangan kita tunggu itu baru kita mau kembali kepada Allah jemaah. Jangan kita tunggu hari itu baru kita mau nyadar. Sebagaimana orang-orang kafir baru nyadarnya nanti. Ketika melihat apa? Allah datang, udah habis. Antum bisa bayangkan gak sih orang-orang yang gak punya iman, yang gak percaya hari akhirat, ternyata mereka dibangkitkan, dihidupkan kembali, ternyata Allah datang dengan malaikat bersap-sap. Antum bisa bayangkan gak bagaimana apa ya takutnya mereka luar biasa. Antum bisa bayangkan gak jemaah? Karena mereka ketika di dunia apa? Tidak beriman, mereka kafir, mereka maksiat, membangkang kepada Allah. Antum bisa bayangkan gak bagaimana rasa takutnya itu? وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. Kasih tahu mereka, maksudnya berikan peringatan keras buat mereka Muhammad tentang yaumul azifah, tentang hari kiamat. إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ. Di hari itu jantung-jantung itu pada ngejubel di leher rasanya jemaah, pindah dari tempatnya, ngejubel di sini saking takutnya. Orang kalau lagi takut itu rasanya jantungnya mau copot ya jemaah ya. Itu nanti di hari akhirat itu ladal hanajir, menjubel di sini rasanya jantungnya itu saking takutnya jemaah sekali cintai sunnah ta'ala. Ya bagaimana tidak, di dunia pembangkangan maksiat kekufuran, mereka isi hidup mereka enggak ada amal saleh, takut nyesel dilihatin lagi jahanam buat mereka. Na'udzubillah. Ya. Al-Imam Ibnu Jarir, ya maaf, Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir, ya, jemaah sekalian cintai sunnah ta'ala, membawakan sebuah riwayat tentang permasalahan ini dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ar-Rasulillah SAW, dari Nabi SAW. Dan hadis ini masyhur. Hadis ini masyhur, ya, dibawakan tidak satu, ya, dibawakan oleh banyak ashabul masanid, maksudnya imam-imam yang memiliki kitab-kitab musnad, tidak satu, ya, tapi imam-imam yang memiliki ya musnad-musnad itu meriwayatkan hadis ini. Di dalam hadis yang panjang tersebut isinya apa jemaah? An-nas idza tammu li mauqifihim. Ini dibawakan oleh Ibnu Katsir sebagai pengkuat permasalahan ini. Ya, hadis ini sebagai pengkuat ayat yang sedang kita bahas. Bahwasanya manusia nanti ketika mereka sudah mulai ngeh dengan kondisi mereka bahwa kok lama kita di mahsyar ini ya? Kok lama ya? 50.000 tahun ngantre, lumayan ya nunggu. Lumayan lama gitu kan. Akhirnya apa? Ya. Fil arasat. Arasat itu nama lain mahsyar. Arsatul qiyamah. Ya, tashaffa'u ila rabbihim bil anbiya wahidan wahidan. Ya,
mereka minta syafaat ya kepada Allah melalui siapa? Para nabi. Satu-satu didatengin nabi-nabi itu, terutama nabi-nabi ulul azmi didatengin satu-satu. Semuanya apa? Nolak. Ya. Ya, lastu hunakum. Mereka mengatakan, masing-masing mengatakan, enggak. Itu bukan hak saya, itu bukan wewenang saya katanya. Idzab ila fulan, pergilah ke nabi ini, nabi fulan. Mereka datang ke nabi fulan, sama juga lastu hunakum, enggak, aku enggak punya wewenang. Aku malu sama Allah, yang lain aja. Sampai mentok nabi kita SAW. Kita lanjutkan baca, ya. Kemudian apa? Min Adam, dari Adam didatengin. Adam, anta abul bashar. Engkau anak, apa engkau adalah bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadai. Allah langsung mendesain kamu dengan kedua tangannya, wahai Adam. Kemudian apa? Wa nafakha fika min ruhi. Allah tiupkan kepadamu rohnya langsung dari hidung ditiupkan dari Allah jalla wa ala ruh. Kemudian apa? Wa adkhalaka jannatah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan engkau ke dalam surganya. Engkau bapaknya manusia. Tolong dong Adam, minta sama Allah biar hisab segera, panas. Ya, kecuali yang punya naungan ya, dekat sama Quran, ya, rajin sedekah. Orang rajin sedekah itu nanti dinaungi sama sedekahnya. Makin banyak sedekah, makin lebar naungan dia. Ya. Al-mutasaddiq tahta dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Orang yang sedekah itu di bawah apa? Di bawah naungan payung apa? Payung sedekahnya nanti di hari kiamat. Begitu juga yang baca Quran, yang dekat dengan Quran, yang sekali cintai. Adam, mintain dong biar disegerakan hisab kepada Allah. Adam malulah jemaah. Malu. Apa kata Adam? Wa al akhrajakum minal jannati illa apa? Wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'ati abikum? Heh, enggak salah kalian. Bukannya yang menjadikan kalian keluar dari surga itu adalah kesalahan abahmu ini? Paham enggak maksudnya jemaah? Ya malulah. Wong saya diusir sama Allah dulu, masa yang minta pertama kali dibuka pintu surga saya izin? Tahu izin enggak antum? Malulah. Kalian enggak tinggal di surga, enggak keluar, tinggal di dunia yang fana ini, yang jelek ini. Yang sekali dicintai. Itu kan sebab keluarnya kalian gara-gara bapakmu ini kata. Malulah udah dikeluarin, sayang minta pertama kali. Izin kata malu. Iza bilagi, pergi saja ke selain saya. Nabi fulan. Begitu terus min Adam, dari Adam didatangin, setelah faman ba'dah, yang setelahnya didatangin. Kulum yahidu anha. Semuanya menghindar, menolak. Enggak. Aku malu sama Allah, enggak. Ya Allah, padahal para anbiya itu mustafainal akhyar, orang-orang pilihan ya Allah. Malu jemaah. Bagaimana dengan kita yang tiap hari menumpuk dosa? Jemaah sekali cinta, apa enggak lebih malu? Makna para nabi aja malu. Merasa ada salah sedikit sama Allah, malu. Enggak, yang lain aja. Masya Allah, luar biasa. Ya. Mereka malu jemaah sekali cinta Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Nah, kondangan kita ya. Gak apa-apa, nanti kita lanjutkan aja. Mohon maaf, benar-benar jemaah sekali cintai, ana benar-benar minta maaf. Ana sebenarnya menikmati, ingin melanjutkan pembahasan ini, tapi kondisi, ana benar-benar minta maaf. Insya Allah di Sabtu depan kita bertemu lagi kalau Allah berikan umur panjang dan kesehatan, insya Allah ta'ala. Ana benar minta maaf. Pertanyaan juga kita jawab pertemuan akan datang, insya Allah ta'ala. Ya, sampai di sini jemaah. Mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.